Nah, ini treble. Nah, ini bass. Ya, ini bass, ini bassnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Supri Hadi buat teman-teman tuser pemula khususnya. Di sini saya akan berbagi pengalaman cara menangani salon aktif merek Dart ya, dengan gejala suara normal, keras atau banter ya teman-teman, tetapi untuk bass treble tidak fungsi. Nah, di sini unit sudah saya bongkar dan sudah jadi, tapi akan saya terangkan gejala tadi yang sudah saya sebutkan. Dan mohon maaf tidak dari awal karena tadi sempat ditunggu usernya, jadi user ini sudah pulang untuk mengambil sesuatu. Di sini akan saya terangkan gejala salon Dart yang tadi tidak ada bass treble-nya. Okay. Nah, ini salah satu bagian depan atau tone control salon Dart tersebut ya teman-teman. Nah, ini perhatikan ini. Nah, di sini ada tempat tone control bagian mic dan EQ-nya, seperangkatnya mic ya. Tapi di sini untuk bagian tone control-nya ya. Nah, ini. Nah, tone control di sini terdapat dari saya terdapat volume, bass, treble, balance dan master. Ya, ini teman-teman. Nah, posisi ini seperti ini nanti ya. Nah, ini seperti ini posisinya. Jadi terdapat sekali lagi volume, bass, treble, balance dan master. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan gejala dari salon Dart ini normal, cuman untuk bass treble-nya tidak berfungsi. Nah, di sini teman-teman ya, khususnya senior, abaikan saja temannya ini, saya untuk bagian khususnya pemula ataupun Anda bisa servis mandiri sendiri, mandiri misalnya. Nah, di sini terdapat dua buah IC JRF4558 ya teman-teman. Di sini nah, terdapat dua buah JRF4558 ya di sini. Nah, penyebab dari IC bass treble dan bass dan treble tidak berfungsi yaitu disebabkan adanya kerusakan pada IC JRF ya teman-teman. Nah, JRF ini yang bagian sini teman, ini bagian sini ya, ini kan ada dua teman-teman, ini satu, ini dua. Nah, jadi yang kerusakan bagian sini ya, ini untuk bagian tone controlnya ya. Jadi sini untuk bagian sini bagian masternya, yang ini untuk bagian tone control bass treble nya jadi sini sudah saya ganti ya. Ini yang BB nya ini tidak kelihatan, tapi nomor tidak apa-apa, tapi nomornya JRF4558 ya. Nah, yang ini tidak saya ganti karena masternya masih normal. Yang ini saya yang ganti teman-teman. Nah, itu kelihatan baru teman ya. Nah, sekali lagi nomor IC nya JRF4558 ya. Tapi saran saya ketika teman-teman mengganti IC tersebut, ganti yang asli teman-teman, jangan yang KW, karena nanti sering banget error teman-teman kalau bagian tone control, karena strumnya dia 12 plus 12 min ya teman-teman, plus min ground maksud saya seperti itu. Jadi usahakan untuk penggantian part yang asli ya. Nah, ini sekali lagi nih tampak dari IC yang sudah saya ganti untuk pengaturan bass treble nya jadi di sini bisa saya coba dulu untuk, nah seperti ini ya. Nah, fungsi teman ya. Nah, ini treble. Nah, ini bass. Ya, ini bass, ini bassnya. Ini bass, saya kecilin. Oke, kecil ya, besarin. Ini treble. Nah, jadi udah kelihatan normal. Tadi ketika datang saya coba treble tidak berfungsi, bass tidak berfungsi. Untuk volume master dan volume utamanya itu masih normal ya. Jadi fungsi seperti ini, cuman seperti ini kendala pertama. Jadi kita besarin, bass treble tidak berfungsi. Saya cek dan dicek, ternyata kerusakan pada IC JRF bagian tone controlnya.
Jadi sekali lagi bagian masternya normal ya, jadi kerusakan bagian kontrolnya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara menganalisa atau mencari kerusakan salon dat bus treble tidak berfungsi, kerusakan pada IC JRF 455. Semoga bermanfaat. Apabila ada penyampaian dan video kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.